Informasi pilihan berikutnya, saudara, tiang listrik di tengah jalan. Saudara, sebuah tiang listrik menjadi sorotan warga. Pasalnya, berdiri di tengah jalan raya Kota Malang, Jawa Timur. Kondisi ini terjadi imbas pelebaran jalan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman Kota Malang. Seperti inilah penampakan tiang listrik yang berada di tengah jalan, tepatnya di Jalan Ikan Tombro atau kawasan Sudimoro, Kota Malang, Jawa Timur. Keberadaan tiang listrik di tengah jalan selama beberapa hari terakhir ini tentu sangat membahayakan para pengendara. Apalagi di malam hari yang minim lampu penerangan. Namun bukan karena disengaja. Sebuah tiang listrik milik PLN yang berdiri di tengah jalan nyatanya imbas dari pelebaran jalan. Usai menjadi sorotan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman langsung berkoordinasi dengan PLN untuk melakukan pemindahan. Jadi kemarin dari PLN sudah ke kantor koordinasi, jadi itu sudah terprogram dari PLN, ya nanti mau dipindahkan. Paling tidak, di situ kan ada 4 yang perlu dipindah, tapi paling tidak prioritas. Prioritas yang harus dipindahkan dulu itu ada 3. Saat ini sejumlah pekerja sudah mulai melakukan pelepasan kabel pada tiang listrik. Sebuah tiang listrik ini akan digeser ke pinggir menyesuaikan dengan pelebaran jalan. Dedi Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur.